upaya untuk mengangkat ekor. Sampai dengan detik ini yang dilakukan oleh penyelam adalah mengikat, sedang dalam proses mengikat bagian ekor itu dengan strap, ya, dengan strap yang kemudian akan diupayakan dengan dua cara, yaitu dengan floating balon, kemudian digabungkan dengan crane, sehingga diharapkan bagian ekor itu tidak rusak. Namun demikian, kapal-kapal lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pencarian objek di bawah permukaan tetap melaksanakan searching di area prioritas tambang red box.